Oke, ada siapa lagi ya? Oh, Aldi. Hai, Den. Ada Aldi. Mana ya Aldi? Belum muncul. Di Aldi. Oke. Ada siapa lagi ya? Selamat pagi, Aldi. Good morning, Aldi. Good morning. Iya, selamat pagi, Brian. Silakan join breakout room. Oke. Siapa lagi ya? Oh, ada Zidan. Ada Zidan. Selamat pagi, Zidan. Untuk apa, Bos? Halo, selamat pagi Jidan. Selamat pagi Jidan. Jidan udah kelihatan belum ya? Oh ya itu, oke. Ada siapa ini ya? Kiva sama siapa ini ya? Kita kayaknya. Pagi Jidan. Itu iya, ada siapa ya ini? Oke. Selamat pagi Kiva. Selamat pagi Gita. Selamat pagi. Halo, oke. Ada siapa lagi? Hari ini. Nanti aku yang nulis. Siapa lagi ya? Teman-teman sudah mandi semua? Sudah. Sudah dong. Sudah. Iya. Oke. Sudah sarapan pagi? Sudah. Sudah. Miss Erma hari ini makan pisang. Sama Evelyn ya, makan pisang ya. Goreng. Oh, makan mie goreng enaknya. Oh, puding. Siapa yang makan puding? Wah, enak. Aden makan apa itu, Den? Daging. Oh, enak sekali. Iya, ada teman N class, ada Magani. Selamat pagi, Magani. Ada Mika. Selamat pagi. Selamat pagi, Mika. Hai, Mik. Hai, silakan join kelas Miss Dewi ya, Mik ya. Oke. Iya, ada Gilang juga. Halo Gilang. Silakan bergabung kelasnya Miss Dewi. Oke, teman-teman, hari ini hari apa ya? Kamis. Kamis ya. Hari Kamis. Tanggal berapa, teman-teman? 4. Tanggal 4 bulan? Maret. Maret, iya. Siapa yang ulang tahun di bulan Maret? Ada enggak? Naren. Siapa? Oh, Naren. Naren Februari ya kemarin ya, Februari akhir. Ada enggak ya? Oh, halo, selamat pagi yang Berlin. Selamat bergabung. Selamat pagi. Iya. Tahun berapa teman-teman sekarang? 2001. Iya, 2001. Good job. Oke, teman-teman. Siapa yang mau jadi leader hari ini? Kayaknya udah semua. Yang mau jadi leader boleh tunjuk jari. Wah, Evelyn. Oke. Evelyn ya. Ya, silakan Evelyn pilih siapa yang tugas pimpin doa pagi ini. Dan doa pagi Alden. Alin. Yang doa pulang Alin, oke. Doa pagi Alden, doa pulang Alin ya. Aden sama Alin mau? Dan Alin sama Kak Alin. Mau? Oke. Oke, yuk kita berdoa dulu.
Silakan duduk yang fokus, teman-teman. Dipimpin oleh Alden. Silakan Alden. Ready, Fe. Yes, I'm ready. Devani nyantol nama gelan. Dear God. God. Dear God. Bless us. Bless us. Bless us. For our lesson. For our lesson. Today. Today. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Berkatilah. Iya. Pelajaran kami. Ini amin. Hari ini amin. Thank you again. Teman-teman, kita mau bernyanyi Good Morning Song. Teman-teman nyanyi yang semangat ya. Semuanya nyanyi ya, teman-teman ya. Kalau mau dibuka mic-nya boleh, tapi bernyanyi ya. Bernyanyi dengan semangat. Oke? Siap? 1, 2, 3. Good morning, dear friends. Good morning, dear teachers. How are you today? How are you today? Good morning, dear friends. Good morning, dear teachers. Join us today. Join us today. Hello. Apa ya? Sudah apa lagi nyanyinya? Aku Miss. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Kuda Delman. Oh, naik Delman. Ya, nyanyi naik Delman yuk. Ayo sih, teman-teman nyanyi naik Delman yuk gitu. Ayo Jidan, teman-teman nyanyi naik Delman yuk gitu. Ayo Jidan, teman-teman diajak nyanyi naik delman, teman-teman nyanyi naik delman yuk gitu. Miss, nanti kita nyanyi. Oh ya, yuk 1, 2, 3. Pada hari Minggu menurut saya ke kota naik delman istimewa duduk di muka duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya tik 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 tik
Mic-nya di mute dulu. Nah, teman-teman, hari ini nanti kita program dulu. Programnya pertama nanti kita mau bergerak-gerak dulu biar semangat. Teman-teman masih ingat lagu Kupikir-pikir, gini kan teman-teman biasanya. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Masih ingat enggak? Masih kan? Nah, nanti kita mau nyanyi-nyanyi itu, kemudian mengerjakan handbook Budi Pekerti. Setelah itu kita baru ketemu Lause William. Oke, teman-teman. Yuk kita gerak-gerak. Kita enggak semua gitu. Aku ya. Bilangin. Teman-teman. Teman-teman sekarang boleh berdiri dulu, cari tempat yang nyaman. Kita mau nyanyi itu pikir-pikir. 1, 2, 3. Sebentar ya, Miss Irma pindah tempat dulu ya. Oke, silakan teman-teman berdiri. Nah, kelihatan kan? Wah, oke. Apakah sudah berdiri semua? Oke, hari ini Evelyn, maka leader gerakan yang pertama ada Evelyn ya. Ya, nanti Evelyn yang pertama kasih contoh gerakan. Kemudian habis Evelyn, siapa yang mau jadi leader gerakan? Siapa yang mau kasih contoh gerakan nanti? Alden, oke. Siapa? Ya, Alden, Kara. Halo, Alden. Selamat pagi, Ren. Selamat pagi, Narendra. Oke. Oke, jadi mulai dari Evelyn, kemudian ada Alden, kemudian ada Kara. Gerakannya yang jelas ya nanti teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Oke. Sudah siap teman-teman? Oke, Evelyn sudah siap gerakannya? Ya, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti Evelyn, Evelyn. Ikut, ikut, ikut Evelyn. Ikut, ikut, ikut Evelyn. Ikut, ikut, ikut Evelyn. Sekarang Alden, ayo. Pikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti Alden, ayo Alden. Gimana Alden? Ikut, ikut, ikuti Alden. Ikut, ikut, ikuti Alden. Ikut, ikut, ikuti Alden. Sekarang Kara, yeay. Nyanyi teman-teman. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Kupikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti Kara, ya Kara. Ikut, ikut, ikuti Kara. Ikut, ikut, ikuti Kara. Ikut, ikut, ikuti Kara. Sekarang duduk. Yeay. Oke. Okay. Udah capek belum? Udah capek belum? Belum. Udah lama gak gerak-gerak
Capek, Miss. Capek. Tarik nafas dulu, teman-teman. Ada yang mau minum? Enggak. Oke, okay. Padahal baru 3 orang loh. Kalau di Ceria itu kan biasanya banyak ya yang mau jadi leader gerakan itu. Masih ada yang mau jadi leader gerakan? Miss Hermat. Iya. Siapa ya? Iya. Apa Git? Kita mau? Iya Git? Kita mau ke toilet? Oh ya. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Sekarang kita siapkan handbooknya. Handbook Budi Pekerti halaman 10, teman-teman. 10 dan 11. Iya. Oke, sudah ketemu teman-teman. Halaman itu yang di sini loh teman-teman. Ini kan ada angkanya nih kecil nih. Nah, ini halaman 10. Iya, sudah ketemu? Oke. Ya, kita tunggu kita sebentar ya. Iya, 10 sama 11. Iya, oke. Miss Erma dibantu untuk mute dulu teman-teman supaya suaranya Miss Erma jelas. Ya, boleh di-mute dulu mic-nya atau dibantu oleh Miss ya. Iya. Oke, halaman 10 teman-teman. Teman-teman coba teman-teman lihat. Ini tentang menghargai teman. Nah, teman-teman lihat di halaman 10 itu ada gambar apa sih? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ini kenapa nih? Ada gambar apa ya, teman-teman, di halaman 10 itu? Gambar 10 ada gambar apa? Ada gambar, ada yang tahu? Gambar apa? Gambar apa Aldi ini halaman 10? Gambar apa ya? Nah, yang menyusun puzzle. Oh. Gambar nama puzzle. Gambar anak memegang puzzle. Iya. Oke, jadi kita lihat dulu yang ada 4 anak ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Coba teman-teman lihat. 4 orang anak ini ada yang puzzle-nya sudah selesai dan ada yang belum. Nah, teman-teman silakan diwarnai pakai warna biru untuk anak yang sudah selesai menyusun puzzle. Nah, ini kan ada kotaknya teman-teman. Teman-teman warnai kotaknya pakai warna biru untuk yang sudah selesai menyusun puzzle. Oke, kita ambil warna biru dulu. Terus kita warnai. Ada berapa sih yang sudah selesai menyusun puzzle? Coba lihat. Oh, diwarnai kotaknya ya. Silahkan diwarnai pakai warna biru. Iya, diwarnai kotaknya saja. Warna biru untuk anak yang sudah selesai menyusun puzzle. Terus warna kuning untuk anak yang belum selesai menyusun puzzle. Oke. Kita mana ya kita? Belum balik ya. Warna biru untuk anak yang sudah selesai menyusun puzzle. Halo Reo. Selamat pagi Reo. Pagi Miss. Iya, Rio silakan join ke kelasnya Miss Dewi ya, Rio ya. Oke, Miss. Oke. Nah, teman-teman diwarnai pakai warna biru untuk anak yang sudah selesai menyusun puzzle dan warna kuning untuk anak yang belum selesai menyusun puzzle. Apakah sudah? Oke.
Warna biru untuk yang belum selesai, untuk yang sudah selesai, yang warna kuning untuk yang belum selesai. Nah, kalau sudah, Miss Erma mau tanya. Teman-teman, kalau misalnya lagi program, terus temannya sudah selesai mengerjakan, terus ada yang belum selesai, sebaiknya bagaimana ya, teman-teman? Menunggu. Iya, menunggu. Betul. Kalau pas teman-teman diceria. Iya. Nah, kalau pas teman-teman diceria nih, ada temannya sudah waktunya toys away, terus puzzle-nya disusun lagi, terus dikembalikan. Tapi ada yang belum selesai menyusun puzzle, sebaiknya bagaimana teman-teman? Dibiarkan saja atau dibantu atau diejek? Diapakan? Dibantu. Dibantu, iya. Perlu tidak diketawakan, ih kamu lambat, itu perlu tidak? Tidak. Tidak, iya. Kalau temannya belum selesai, ditunggu atau dibantu. Nah, oke, kita yang halaman 10 ya, Kit ya. Handbook Budi Pekerti halaman 10. Ini kan ada gambar. Ada gambar 4 orang anak. Oh, mic-nya kita belum nyala, Kit. Mic-nya. Ini pakai spidol atau pakai pensil? Pakai spidol boleh, pakai krayon boleh. Pakai spidol. Ya, ini kita ada 4 orang anak yang lagi susun puzzle kan? Ada yang sudah selesai puzzle-nya, ada yang belum. Yang puzzle-nya sudah selesai, kotaknya diwarnai warna biru ya, Git? Oke. Yang belum selesai warna kuning. Ini kotak ini loh, yang sudah selesai susun puzzle, kotaknya diwarnai warna biru. Ya, yang sudah tunggu dulu. Yang sudah boleh men-tracing tulisan membantu. Kira-kira yang mana tulisannya? Membantu. Ya, membantu. Yang ini apa? Yang ini tulisannya? Membantu yang mana? Yang mana? Membantu. Tulisan ini membantu yang mana? Membantu itu gimana tulisannya? Membantu. Belakangnya pakai apa ini membantu? Suara apa teman-teman? Huruf apa? Membantu. Nah, coba yang belakang, huruf belakangnya U mana? Yang mana? Ini apa ini? Mana? Nah, ini yang tulisannya membantu. Ini itu di tracing. Ya, oke. Teman-teman boleh dibantu di-off-kan dulu ya. Nanti kalau mau tanya atau bicara, baru dinyalakan. Yuk, di tracing yang tulisannya membantu. Miss, pakai pensil warna boleh nggak? Boleh, pakai pensil warna boleh, pakai spidol boleh. Oke, kita sudah selesai mewarnai kotaknya, Kit. Tinggal tracing, Miss. Oh ya, kalau yang anak yang belum selesai warnai menyusun puzzle dikasih warna kuning ya. Terus tracing tulisan membantu. Ya, depannya pakai ya. Membantu. Udah di tracing. Oke, sip. Ya. Tinggal dikasih stiker kan, Miss? Ya, boleh ditempel stiker yang sudah. Habis itu kita masih ke halaman 11, teman-teman. Ke sebelahnya. Apakah sudah? Nah, kalau sudah, kita ke halaman 11 ya. Udah, Miss. Ya, kalau sudah ke halaman 11 yang sebelahnya ini. Nah, ya, kalau sikap membantu itu baik tidak, teman-teman? Baik. Baik, iya. Nah, membantu itu juga ada lagi sikap yang baik. Miss, yaitu... Oh ya, good job. Oke, good job. Oke, kita lanjutkan ke halaman 11 ya. Sekarang kita akan belajar sikap menolong. Nah, menolong.
Kira-kira dari 4 gambar ini, teman-teman. Coba Miss Erma tanya dulu gambar yang pertama. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Yang pertama ini gambar apa? Membantu bencana alam. Membantu bencana alam. Good job, Evelyn. Yang gambar kedua, ini yang ada kakek-kakek. Ini gambar apa, Alin? Gambar apa, Lin? Apa, Lin? Menolong kakek-kakek. Oh ya, menolong kakek-kakek ngapain? Jalan. Menyeberang jalan, ya. Oke, sekarang yang bawahnya ini gambar apa ya? Yang ini? Ini yang anak-anak ini gambar apa? Siapa yang mau jawab? Lego. Apa Ren? Nah, Ren, gambar apa ini Ren? Mainan Lego. Mainan Lego. Terus apa yang terjadi ya? Yang duduk di atas sama yang duduk di bawah kira-kira ngapain itu? Sembelih. Kita tahu nggak, Git? Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah. Kira-kira ngapain ini yang mereka? Yang cewek yang duduk di lantai nggak diajak bermain. Oh, yang duduk di lantai nggak diajak bermain. Iya. Sedih nggak teman-teman kalau temannya pada main sama-sama kita nggak diajak? Sedih. Iya. Yang gambar terakhir, gambar apa teman-teman? Membantu mengarang yang nggak punya makanan. Oh iya, membantu orang yang tidak punya makanan. Kalau kita punya kelebihan makanan, boleh dibagi-bagikan untuk orang-orang yang tidak punya rumah atau tidak punya makanan yang ada di pinggir jalan atau mungkin ini gak ada di pinggir jalan. Atau mungkin boleh juga loh kita bagikan kepada bapak-bapak yang bekerja menyapu jalan. Atau tukang becak, tukang parkir. Nah, seperti itu juga boleh, teman-teman. Tapi gak ada keluarganya. Iya, ada yang ada, ada yang tidak. Biasanya ada, tiap hari Jumat itu banyak loh yang melakukan gerakan Jumat berkah atau bagi-bagi makanan. Oke, nah teman-teman. Sekarang, kira-kira teman-teman boleh diwarnai kotak yang menunjukkan sikap menolong teman-teman. Menolong yang mana? Yang mana? Kotaknya silakan diwarnai, warnanya bebas. Oh, bebas, warnanya bebas. Warnanya bebas. Kalau yang tidak menolong atau tidak membantu, kotaknya tidak usah diwarnai. Yang mana? Ayo, silakan. Yang pertama. Iya. Iya betul ya. Boleh mau dikasih warna apa? Ya, warnanya bebas teman-teman. Kalau yang sikap yang baik, yang menolong, kotaknya diwarnai. Tapi kalau yang tidak perlu dicontoh ya sikapnya, kotaknya tidak perlu diwarnai. Iya. Boleh nggak warnanya sama? Boleh, warnanya sama boleh. Warna-warni juga boleh. Warnanya boleh, Mas. Boleh. Ya. Kalau memberi bantuan kepada korban bencana alam misalnya itu menolong tidak? Oh, kalau menolong kotaknya diwarna gitu. Kalau misalnya main sendiri temannya enggak diajak kira-kira menolong tidak? Nah, kalau tidak menolong kotaknya tidak perlu diwarnain, teman-teman. Oke. Ini. Iya, gampang ya. Iya, good job, Jidan. Yang membantu atau menolong sesama ada berapa ya, teman-teman? Tiga, iya. Ini satu udah diwarnai. Boleh dilanjutkan lagi. Oke. Teman-teman ada yang sudah pernah menolong sesama? Ada. Apa Naren? Menolong apa?
Apa? Ada yang jatuh tak tolongin. Oh hebat, good job ya. Ketika ada yang jatuh harus dibantu ya. Ayo berdiri, tidak apa-apa gitu ya. Bukan terus malah ditinggal terus diketawain ya. Ada lagi teman-teman yang pernah melakukan sikap menolong atau membantu? Kok biasanya kalau ada orang jatuh aku tolongin. Oh iya hebat. Tapi giliran aku yang jatuh malah ditawain. Oh keberatan ya, tidak perlu ya Alin, teman-temannya Alin apa namanya, Alin kasih contoh yang baik ya. Alin sudah kasih contoh yang baik, kalau ada teman jatuh tetap ditolong gitu. Alin sudah hebat, good job. Nanti lama-lama pasti temannya Alin pasti mikir, loh kalau aku jatuh Alin tuh selalu nolong loh. Oh ya, tapi kok Alin jatuh kok nggak ketolong? Nah nanti lama-lama mungkin temannya akan berubah. Oh iya, aku akan tolong Alin. Iya gitu. Oke, yang sudah boleh ditempel stikernya. Stikernya ditempel. Ya, silakan ditempel stikernya untuk yang sudah. Miss, aku belum selesai. Oh ya, ditunggu. Tidak apa-apa, ditunggu. Ada lagi yang mau cerita pernah menolong atau pernah berbagi atau membantu? Menolong, menolong adik. Oh, menolong adik. Kenapa adiknya sih? Suapin. Suapin, ah, hebat sekali, Cidan. Iya. Itu selain menolong adik ini juga membantu mama ya. Ini dua-duanya aku. Oh ya, good job. Baik. Teman-teman. Bapak. Ya, hebat. Ya. Udah, Miss. Sudah, Aldi. Oke, ya. Boleh dikasih stiker. Aldi sudah, Den. Miss. Ya, iya. Oke. Good job, Amberly. Good job. Amberlin pernah menolong tidak atau membantu? Udah. Udah membantu apa? Membantu itu kakek sama itu sama ambil barang sama menolong kasih makanannya. Oh ya, membantu kakek menyeberang, membantu memberi barang atau membantu kasih makanan ya. Oke. Siapa lagi yang mau cerita sambil menunggu yang belum selesai? Siapa lagi yang pernah menolong sesama? Ada enggak yang pernah bagi-bagi ke panti asuhan? Kita pernah loh teman-teman dulu, ya kan? Ke panti asuhan, ke panti jompo. Kita bagi-bagi barang. Suara apa itu, Miss? Ya. Suara apa? Suaranya siapa? Hmm? Oke. Cidan boleh duduk dulu sih. Di-off-kan dulu mic-nya sih. Iya. Oke. Sudah selesai semua, teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah selesai, nanti ini difoto ya. Dikirim ke Miss Erma ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Jadi teman-teman. Kara mau cerita. Oh ya, silakan Kara. Waktu teman tetangganya Kara kejatuhan sepeda, Kara langsung nolong. Oh hebat sekali. Iya, kalau ada anak kecil atau tetangga kejatuhan sepeda atau mengalami sesuatu langsung ditolong ya. Iya, masih iya. Kecil padahal. Iya, betul. Nah, hebat sekali. Itu sikap yang baik. Nah, hebat Kara. Oke, kalau ada ini juga misalnya binatang yang sakit. Nah, boleh juga ditolong. Burung yang jatuh dari sangkarnya misalnya. Gitu. Waktu itu aku sama kakak kucing. Oh ya? Kucing iya. Yang... Kucing kenapa? Kucingnya jatuh di dekat gudang. Yang oh iya, dekat ditolong sampah. Ya. Iya. Habis itu dikasih makan, dimandiin. Oh hebat sekali Alin. Iya betul, itu juga menolong. Oke. Oke teman-teman. Kalau sudah kita bereskan ya, handbooknya ditutup. Krayonya dimasukkan lagi, kita bereskan.
kita mau ketemu sama siapa? Sama siapa? Lause. Sama siapa? Iya, Lause William. Oke. Ya, dibereskan dulu peralatannya. Iya. Nih, sini kasih papan. Nanti papa fotonya. Ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke, silakan silakan duduk dulu, duduk yang nyaman teman-teman. Kita tunggu Lause, kita tepuk fokus dulu. Oke. Oh ya, sebentar. Evelyn, apa sudah selesai, Evelyn? Evelyn sudah selesai belum? Oh, sudah. Oke. Ditempel stikernya, Evelyn, kalau sudah. Sudah selesai semua ya, teman-teman ya? Oke. Yuk, tepuk fokus. Nih, stikernya belum ditempel. Apakah sudah? Ada yang ngantuk. Kalau sudah, ayo kita panggil Lause. Satu, dua, tiga. Lause. Oke, halo semuanya. Nah, itu dia. Oke. Silakan. Teman-teman. Oke, semuanya coba Lause mulai dulu. Siapa yang paling fokus? Coba Lause lihat dulu ya. Oh, oke. Semua sudah fokus. Coba Lause mau panggil Kara. Halo Kara, Salan. Oke, Sisi, Sauan. Kemudian ada Alden. Halo Alden. Sauan Alden. Sauan. Sisi, kemudian ada Narendra. Halo Narendra. Sauan. Oke, Sisi, kemudian ada Evelyn. Halo Evelyn, Sauan. Soan. Oke, terima kasih. Kemudian ada Alin. Halo Alin, Soan. Soan. Ada Aldi. Aldi, Soan. Soan. Ada Gita. Halo Gita, Soan. Soan. Oke, kemudian ada Zidan. Halo Zidan. Zidan, Soan. Soan. Oke. Kemudian ada Emberlin. Halo Emberlin. Emberlin, Soan. Emberlin. Oke, terima kasih. Soan. Oh iya, Soan. Lause sudah panggil semua kan ya? Oke, nah hari ini kita mau... kita sudah, Lause. Kita sudah, Miss. Oh, sudah. Oke. Okay. Oke, kita hari ini mau belajar tentang anggota tubuh. Nah, teman-teman, kita coba Lause mau naik dulu anggota tubuh di wajah kita ini. Nah, di sini. Itu ada apa aja ya? Coba teman-teman bisa tolong sebutin. Hidung, mata, hidung, ya, ada mata, ada telinga, ada ini yang rambut, ada yang ini, ada yang warna putih. Gigi. Oke, nah banyak ya teman-teman muka kita. Nah, tapi hari ini kita akan belajar tiga saja yang dalam bahasa Mandarin. Ada mata, ada telinga, dan ada rambut. Tapi sebelumnya teman-teman, ada yang sudah tahu kalau mata, telinga, atau rambut bahasa Mandarinnya apa? Tofa. Rambut toa. Tofa. Rambut tofa. Rambut toa. Tofa. Ya, apa Berlin? Coba. Tofa. 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 Oke, nah teman-teman, rambut itu kalau dalam bahasa Mandarin itu toupa. 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 Oke, nah kemudian toupa. Kalau mata itu yen. Cing. Yen. Cing. Oke, nah teman-teman, sebelum selanjutnya kita langsung mau minta teman-teman untuk berdiri dulu. Cili. Cili. Ya, cili. Gimana teman-teman kalau cili? Ya, berdiri ya. Oke. Nah, teman-teman, coba langsung meminta tolong teman-teman untuk menunjuk, memegang kepala. Kepala yang mana? Apakah yang ini? Oh, yang itu ya. Iya, benar teman-teman. Oke, kepala. Ya, pegang kepalanya. Kepala. Pundak, pundak. 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 Ya, pundak. Lutut.
Lutut di bawah. Lutut ya, di bawah. Oke, benar. Kaki. Ya, kaki. Bawah lagi. Bawah oke. Oke, lagi. Kita dari kepala, pundak, lutut, lutut kaki. Lutut, kaki. Oke, dari pundak. Pundak, lutut, kepala, kaki. Iya, oke teman-teman. Cingco. Nah, teman-teman, coba tadi kan langsung sudah sebutin Yenjing dan juga Tova. Coba sekarang kalau Lause mau minta tolong 3 orang untuk membantu Lause, siapa yang mau? 3 orang. Oke, ada Alin, ada Kara, Kara dan Gita. Ada Narendra, Narendra selanjutnya ya. Jadi Alin, Gita dan Kara dulu. Oke, Alin, Gita, Kara. Oke, tadi kan Lause sudah ikutin Lause ya. Kalau mata itu bahasa Mandarinnya itu yen. Cing. Yen cing. Oke teman-teman, coba untuk Kara dan Alin boleh minta tolong di unmute dulu, dibuka dulu mic-nya. Ya Kara, Alin sama siapa Lause? Ya mic-nya dinyalakan dulu, yang lain di off-kan dulu ya teman-teman, supaya suara temannya terdengar. Yang lain boleh mute dulu. Atau oke, dibantu kita, oleh Miss ya. Bisa di open cam. Kita mic-nya dinyalakan, Kit. Open cam, open mic. Mic-nya kita dinyalakan dulu. Oke, oke, kalau mata itu dalam bahasa Mandarinnya itu yen. Jing. Yen. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Yen. Jing. Yen. Jing. Oke, Alin. Oke, sudah dengar. Sisi, oke. Kemudian siapa lagi yang mau coba? Tadi Malin. Ada Naren. Ada tadi ada Naren. Kemudian ada siapa lagi? Siapa ya? Evelyn apa ya tadi? Naren. Tadi Narendra. Narendra, Evelyn ya. Narendra, Evelyn. Siapa? Amberlin mau? Amberlin. Oke, Amberlin. Oke. Ya, Narendra, Evelyn, Amberlin ya. Nah. Tadi ya, kan sudah ada buka dulu mic-nya. Oh, buka dulu mic-nya. Yang lain di off ya. Oke, tadi kan sudah ada mata, yenting. Nah, sekarang rambut. Rambut itu bahasa Mandarinnya houfa. Houfa. Oke. Houfa. Oke, terima kasih. Nah, kemudian untuk Aldi dan juga Zidan, kita mau belajar yang telinga. Contohnya apa ini namanya? Oke, Zidan, Alden, dan Aldi. Kita, nah, contoh karya seni dua dimensi, contohnya lukisan. Zidan, Alden. Alden bisa buka cam suaranya dulu. Alden dibuka dulu mic-nya Alden. Mic-nya Alden. Nah, oke. Okay. Aldi, Zidan, Alden ya. Silakan dinyalakan mic-nya. Oke. Okay. Nah, kemudian Zi. Oke, okay, terima kasih. Nah, untuk telinga bahasa Mandarinnya itu R. Tu. R. Tu. Tu. Ada. Oke, Zidan sudah benar. Coba Aldi sekali lagi, mungkin maaf nggak usah kurang dengar tadi Aldi dan Alden. Hai Aldi. R tuo. Oke, terima kasih. Nah untuk Alden bisa sekali lagi Alden. Hai Alden. R tuo. Suaranya belum kedengaran Den. R tuo. Oke, okay, terima kasih. Dan kita ada belajar yenjing, mata, dan ada telinga, artu, ada rambut, houfa. Nah, hari ini kita kan coba Lause mau oh ya, boleh silakan. Bilang sama Lause minta izin ke toilet gitu. Nah, silakan Alin. Ya, tidak apa-apa. Oke. Okay. Lause meminta tolong 3 orang
tiga orang untuk memperkenalkan namanya dulu. Coba siapa yang mau coba? Tiga orang. Oke, ada Evelyn, ada siapa tadi? Narendra sama Kara. Oke, Evelyn, Kara dan Narendra. Dan Kara dan Gita maksudnya, Gita. Oke, untuk Narendra bisa coba dulu? Oke. Wow. Siap. Usah singkat enggak Naren memperkenalkan diri? Wow. Siap. Wow. 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 Ciao. Wow, ciao Narendra. Ciao Narendra. Oke, sekali lagi Naren coba lebih kuat. Wow. Ciao Narendra. Oke, terima kasih. Kemudian ada Gita, coba Gita. Gita bisa dibuka dulu mic-nya. Gita. Gita mic-nya dibuka dulu, Kit. Nah. Oke, Gita ikutin Losu ya. Wow. Ciao. Gita. Ciao. Gita. Namanya disebutin Gita. Ciao, Gita. Oke, hebat. Terima kasih. Kemudian ada Kara. Coba, Kara. Ciao, Kara. Oke, terima kasih, Evelyn. Ciao, Evelyn. Oke, terima kasih. Nah, hari ini tadi kan kalau teman-teman sebutnya itu Ciao, nama saya. Nah, kalau nama kamu itu ni jiao, ni jiao senme, senme itu apa? Jadi kalau si nanyanya Miss Erma, misalnya Miss Erma ni jiao senme, berarti Miss Erma. Wo jiao Miss Erma. Iya, begitu Mi. Oke. Okay. Ni ya, ni itu kamu. Ni jiao. Ni itu kamu. Oh. Oke, okay, coba kalau si bilang coba tadi mata bahasa Mandarinnya apa teman-teman? Yen, Jing. Coba kalau senanya untuk Zidan, coba Zidan. Zi, ni, ni te Yen Jing di mana? Ni te Yen Jing yang ini atau yang ini? Yang mana Zi? Yang ini atau yang ini? Oh, ditunjuk sih, ya, good job. Oke, coba kalau Alin, terus mau nanya, nita artuo, artuo telinga, nita artuo yang mana? Yang ini, ini artuo telinga. Coba ditunjuk telinganya. Iya, terima kasih. Nah, kemudian Amberlin, nita tofa, tofa itu rambut. Rambut kamu yang mana? Coba ditunjuk. Oke, terima kasih. Alden. Nita Yen Ching. Matamu di mana? Ini. Iya. Kemudian ada Aldi. Aldi. Nita Ertuo. Telingamu di mana? Yang mana? Ini, iya. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star yang bahasa Mandarin. Teman-teman kita nyanyi bersama ya. Oke. Isan isan dan cing cing isan 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 yang cing cing man tian dou shi xiao xing. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Isan isan yang ting ting, man yan dou shi xiao xing xing. Okay, teman-teman. Nah, hari langsung mau naik lagi. Nah, teman-teman coba langsung mau nanya warna bajunya yang bajunya Narendra, Alden, dan
bagian sininya Nat Amberlin. Yang bulat-bulatnya Amberlin itu loh. Itu warna apa ya, teman-teman? Dan surah. Surah. Ya, siapa? Kara ya? Oke, Kara bisa. Iya, Hongsu. Hongsu itu warna apa, Kara? Hongsu. Ya, hebat. Makasih ya, Kara. Sisye. Oke, untuk siapa lagi yang mau coba warna bajunya Kara? Maaf. Warna bajunya Alden, Narendra. Siapa lagi yang mau coba selain? Oke, Alden, silakan. Warna bajumu? Warna merah. Merah. Hongsu. Oke, terima kasih. Lalu kemudian, apa lagi yang mau coba? Naren? Lin, itu spidolnya tidak dimasukkan mulut, Lin. Nah. Oke, Naren, silakan. Di open mic dulu, ya. Hongsu. Oke, Hongsu. Terima kasih. Nah, kemudian warna papan tulisnya, papan tulisnya Miss Erma. Papan tulisnya Miss Erma. Oke, Alden, silakan. Lancel. Lancel. Ya, betul. Iya. Oke, Alden bisa sekali lagi loh, saya kurang jelas tadi dengarnya. Oke, terima kasih. Kemudian pita di belakangnya Miss Erma itu loh. Warna apa? Yang ini teman-teman. Hong. Oke, Hongsu. Hongsu. Oke. Hongsu. Alden. Oke, siapa tadi? Mana dia? Oh, Aldi. Halo, Aldi. Aldi, iya. Coba maksudnya mau nanya warna pitanya Miss Erma yang di belakang itu warna apa ya? Ini Aldi. Hongsu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian Evelyn. Evelyn, kalau warna papan tulisnya Miss Erma? Dinyalakan dulu mic-nya, Evelyn. Ya. Biru. Biru, ya. Kalau dalam bahasa Mandarin apa ya, Berlin? Evelyn, Lan. Lansa. Good job, Evelyn. Terima kasih. Nah, kemudian Ji. Halo, Ji. Oke, Ji. Warna bajunya Alden. Warna bajunya Alden dan Narendra. Apa sih? Ayo dinyalakan mic-nya, Jidan. Warna bajunya Naren. Apa sih, Hong? Jidan. Jidan, dinyalakan dulu mic-nya sih. Hongsu. Hongsu, iya. Terima kasih. Nah, teman-teman, coba kita mau nyanyi lagu Naik Delman lagi. Kita nyanyi bersama ya. Minggu untuk ayah ke kota naik delman lewat gegem pasir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, Alin tadi keluarin warna apa tadi, Lin? Warna merah. Warna merah, bahasa Mandarinnya apa, Lin? Oke, terima kasih. Nah, untuk menutup minggu ini, langsung mau nanya dulu
Maksud butuh bantuan 3 orang. Coba 3 orang. Terus ada Naren, kemudian ada Alin, dan kemudian ada siapa lagi satu lagi? Naren, Alin, dan Berlin mau coba? Mau bantu Lause, Berlin? Oke, untuk Alin dan Narendra dulu ya. Oke, Alin dan Narendra silakan open mic. Udah, opening. Oke, ah. Alin. Oke, nah tadi kita kan sudah bayar 3, ada mata, telinga, dada, rambut. Nah, kalau mata itu bahasa Mandarinnya itu yen, cing. Yen, cing. Oke, sekali lagi, yen, cing. Yen, cing. Oke. Oke, terima kasih Alin, terima kasih Narendra. Kemudian ada lagi yang mau bantu Lause? Enggak. Dua orang lagi, tiga orang lagi? Enggak. Oke, Gita, Kara, sama siapa lagi? Satu lagi mungkin, Ji mau coba? Gita, Kara, dan Jidan? Jidan mau, Ji. Oke. Oke, coba Gita dan Kara dulu ya. Nah, Gita, Kara, tadi kan mata itu yencing. Kalau telinga, itu R. 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 Oke, lagi. R. 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 Oke, terima kasih, Gita. Okay. Terima kasih, Kara. Sisi, ya. Kemudian, Lose butuh 3 orang lagi ya. Deh. Terakhir ya, Lose ya. Terakhir, Miss. Iya, oke. Okay. Kak Evelyn. Kemudian siapa lagi yang mau? Aldi belum Lause. Ya Aldi mau coba? Oke, silakan di open mic dulu Aldi. Silakan dibuka mic-nya Aldi. Iya. Oke, Alden mau coba? Alden mau, Den? Oke, enggak apa-apa. Oke, Aldi sama Evelyn ya. Oke, tadi kan ada yen, cing, ada er, to, kemudian ada terakhir rambut. Itu tofa. 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 Tofa, oke. Terima kasih. Oke. Teman-teman, minggu ini kita sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi minggu depan. Oke, kita siap. Thank you. Oke. Oke, teman-teman, program kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup dengan doa. Yang pimpin doa penutup tadi siapa? Alin. Oke, Alin, silakan Lin. Yuk, teman-teman, kita berdoa dulu. Yes, I'm ready. Dear God. Dear God. Thank you. Thank you. For our lesson. For good lesson. Good lesson. Today. Today. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Atas pelajaran yang menyenangkan hari ini amin. Oke, kita bernyanyi My Friend It's Time to Go Home. Silakan dibuka mic-nya. Oke, 1, 2, 3 My Friend It's Time to Go Home. Goodbye my friends, goodbye.
bikin panda I love you tuh. Ah, terima kasih Alin. Bye bye. Bye Judan.